Mimpi itu emang awalnya cuma sebuah angan-angan. Sesuatu yang kita harapin bakal terwujud. Tentang mimpi gue itu bisa dibilang gak setengah-setengah. Gue mau jadi filmmaker yang diakui sedunia. Tapi, makin tinggi sebuah mimpi, makin susah juga tantangannya. Dan gue siap kok dengan semua tantangan yang ada. Karena gue sendiri yang milih mimpi setinggi itu. Inilah cerita gue. Jujur, gue ngerasa sekolah itu gak sepenting itu buat gue. Gue gak pernah dapat pelajaran yang berguna buat mimpi gue. Mungkin ya alasan gue ke sekolah itu cuma satu. Yaitu dia. Sayang, dia gak pernah tahu. Kenapa ya? Orang-orang anggap akademik adalah satu-satunya cara untuk sukses. Ya, gue gak setuju sama itu. Pli, juara 2, Pli. Penting main ini. Yalah, slow sih. Di, ini tuh buat masa depan lu, PTN lu. Lu dapat PTN dari sini. Ini mau buat apaan? Yaudah, ya. Dan di saat gue menunjukin kemampuan gue, mereka tetap gak ngehargain itu. Eh Mel, lomba kemarin gue juara 2 loh. Lomba apaan? Itu ya, short movie. Oh, selamat ya. Tapi, kasih tau Karissa dong. Yalah Di, Karissa tuh suka cowok yang pinter. Ya gue pinter. Ini bidang gue sendiri. Ya maksudnya yang ranking kelas. Ya. Nih ya Di, gue kasih tau aja. Mending lu jangan pentingin lomba-lomba lu deh. Pentingin juga nilai akademik lo. Lagian kemarin lu lomba cuma juara 2 kan? Bukan juara 1. Udah ya gue duluan. Bahkan soal cinta pun jadi tekanan buat gue. Mereka tuh gak akan pernah ngerti apa yang selama ini gue kejar. Gue juga gak pernah kok minta di ngertiin. Tapi ya, satu-satunya cara terbaik adalah gue harus ngebuktiin di depan mereka semua kalau mereka itu salah. Dan pada saat inilah gue mulai bertekad untuk membuktikan. Gue mulai memperjuangkan beasiswa untuk meraih mimpi gue.
mungkin ini tantangannya. Karena gak ada mimpi yang gampang didapetin. Tapi, gue bingung. Apa yang selama ini kurang buat dapetin yang maksimal? Gue. Iya lo. Kata Amel lo jago gambar ya? Kata orang sih gitu. Lo kenapa? Nah, ajarin gue dong, Di. Gue udah tugasnya budaya. Ya udah, boleh. Bener ya? Oke, thank you. Ya, di saat gue sedang gundah soal yang gue kejar, gue mulai dekat sama dia. Dan itu benar-benar obat. Lama-lama, dia bukan cuma obat, tapi dia itu apa yang selama ini gue butuhin. Dulu, dia hanya seseorang yang gue kagumi dari jauh. Tapi sekarang, dia udah jadi orang yang paling ngerti gue. Yang selalu ada buat gue. Dan berpengaruh buat gue. Memutuskan untuk ikuti lomba lagi. Mungkin gue udah nemuin apa yang sebenarnya kurang. Yang kurang buat dapetin yang maksimal. Motivasi dari orang-orang di sekitar gue. Di saat gagal, hal yang harus timbul adalah selalu percaya kalau semua usaha, waktu, pengorbanan, semua kerja keras pasti terbayar. Karena gak ada usaha yang bakalan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman hasil seleksi beasiswa belajar ke Amerika Serikat. Selamat kepada Fadi Aulia Rahman yang telah memenuhi segala syarat untuk mendapatkan beasiswa. Sekali lagi, selamat
lo di sini? Untung lo belum jalan. Iya, untung aja. Gue nggak tahu lo bakal datang. Mana? Jaga diri lo ya. Jangan lupain kita-kita ya. Ntar gue tunggu depan. Kenapa? Gak apa-apa. Akhirnya kesampean juga ya, Di? Kan ini cuma awal, kan? Tapi akhirnya betul. Kan. Maksudnya? Ya, gue janji gue bakal balik. Janji ya? Jadi, apa yang dapat dari cerita gue ini? Jangan sekali-sekali seenaknya nganggep orang yang dapatnya jelek itu bodoh. Karena bukan dari situ cara menilai kepintaran seseorang. Mimpi itu emang awalnya cuma sebuah angan-angan. Tapi, semua yang udah memilih sebuah mimpi pasti akan menerjang semuanya, meskipun berat. Tapi, itulah mimpi yang kita pilih, yang harus kita realisasikan. Semua orang bebas bermimpi setinggi apapun, karena mimpi itu tanpa batas. Karissa, apa kabar? I hope you're doing fine. I'm chasing my dreams here. Benar ya, ternyata dreams do come true. And oh yeah, just remember, I'll be back.